kurang kacang. Ini kurang kacang. Ya, mungkin manis. Agak bermacam nggak tuh? Bermacam entah tak belakang apa macam. Apa temu dua? Kalau di pangan sayang. Di pelekeknya terus di brakot. Pokoknya juga cocok ya. Gue sore mumet. Sore namun mumet juga. Darang di Sumatera Barat. Sangkot turun kok, sangkot turun kok. Dikasih Pak Japar ini tadi. Dikasih Pak Japar. Pak Rudin. Tamat, finish. Wow. Oh. Habis. Bukan habis. Habis saya dulu. Dapat semua. Kan depan belakang ya. Enggak aman nanti kurang apa enggak tambah. Ditanggali ini ya teman-teman ya. Ganti baru semua. Dryer saringan udara. Oleh Pak Japar sendiri. Untuk dryer ini setiap 6 bulan sekali selalu diganti. Dan untuk saringan udara 6 bulan juga ya Pak ya? 6 bulan juga. 6 bulan, setiap 6 bulan harus ganti. Oh iya ini. Setiap 6 bulan. Bang Said bilang kalau ini seperti mobil pribadi larinya katanya. Karena perawatannya ya teman-teman ya, perawatan itu perlu banget. Lihat aja mesinnya kering, nggak ada oli yang netes. Lulu. Pak Amir. Aku nggak bawa kereta, nggak bawa kereta ya. Cek apa lagi Bang Asep? Oli. Ush. Airnya netes. Oli.
Kalau cooler itu berapa liter? 15 ya? 16? Apa? Cooler? Olinya? Iya, iya. 15 sama 1, 16. 16. Pomas Agung. Apa? Apa ketua? Ini tanam barang kesini loh, gimana ini? Hahaha. Untuk kalian lihat dulu, kalau enggak kan barang ke situ. Hahaha. 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 Tahu tak ketua? Tahu tak betul, wah ini. Hahaha. Kaget aku. Ketua, ketua. Iya, ini ketua. Kepaten. Ten. Yang beli jangan kena air sama power bank. Power bank, dah itu aja. Kalau dua itu dilanggar, aku angkat tangan. Power bank. Jangan. Kamera. Kamera apa ya Mas, ngecas kamera? Hah? Jangan. Tadi cuma HP aja ya? HP aja. Power bank? Jangan. Gak boleh Bang. Ini sebenarnya udah ada ini Bang Asep? Udah, pinjaman. Oh. Punya aku. Oh punya nih Mas. Ya emang repot kalau gak ada chargernya ya? Penumpang itu kadang yang butuh itu. Iya. Ya ini kemarin kan cuma di jumper-jumper Mas. Nah, terus? Itu nggak kuat lah. Ada 30 km udah koin. Koin. Kiri mah Pak Likur ya? Hah? Pak Likur, Pak Likur. Pak Likur? Tak modifikasi apa ya Mas? Rolanya tak modif. Tapi kira sayangnya saya nyali iki ne. Iki ne iki mbok sing kuat ngono lho. Kok kok mudah lodok ngono lho. Lah kuwi darurat tok.
Mas. Stiker apa? Rafa Para Family. Iya. Ya, nanti Bang, siap Bang. Trip depan. Kalau ini bangkunya mantap ini. Kalau yang kemarin aduh. Nyaman. Ganti lah ini. Lebih paten. LS255 ya, ini mau dipindah ke belakang karena untuk LS246 mau bongkar per ya, jadi supaya lebih leluasa untuk bongkar pasang per LS246. Ini kita prek Pak Ketua ya. Kita sudah. Udah mau siap mundur ini. Udah mau mundur ini. Siap. Nah, kita prek ya Pak Ketua ya. Ini tahunya nanti berangkat nanti padahal ini cuma dipindah. Ayo Pak Ketua. Peluit panjang. Taunya ini berangkat nanti. Kira-kira merepet enggak ya? Ayo Ketua. Peluit panjang. Wah, semangat udah bawa paket nih. Ya, terus. Terus. Terus langsung ke tengah jalan nanti. Di prank ini. Awas, awas belakang, awas, awas belakang. Merepet nggak ya kira-kira? Aku takut kalau dimarahi. Padahal ini kan nggak mundur ini cuma mundur aja di sini, pasti berhenti nanti. Bang ini berangkat. Mana? Kena prank Pak Ketua. Tetap semangat ya, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.